محمد اللهم صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat di luar negeri sana. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua, baik yang terkait maupun yang tanpa sengaja membuka channel Ayasa dan adanya. Semoga apa yang menjadi hajatnya Allah memberi kemudahan dan mengabulkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kepada saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayasa dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Rudi dari kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bang Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhasil alhamdulillah Bang Jepri. Saya juga tanpa sengaja membuka internet, ternyata di YouTube ada yang namanya tanya jawab seputar dunia lain di channel Asadam. Ini benar-benar sangat membantu saya Bang Jepri. Bahkan saya belum izin dengan Bang Jepri, saya membuka beberapa channel. Itu yang membuat saya kagum dan merasa tergugah hati saya, karena saya punya problem Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, satu bulan yang lalu saya ini kedapatan tamu tak diundang. Ceritanya begini Bung Jepri, di saat saya mau melaksanakan sholat malam, setiap saya mau melakukan sholat malam, ada-ada saja suara seram Bung Jepri di atas genteng, di mana adanya di bawah saya di kamar. Suara seram itu selalu menghantui Bung Jepri, tapi saya tetap berusaha khusyuk. Kebiasaan saya sholat malam terjaga dengan baik. Nah, pada saat saya hari kelima Bung Jepri, yang membuat saya kaget, saya kan sholat di kamar Bung Jepri, di sebelah tempat tidur saya. Di saat saya selesai sholat pas hari kelima, tiba-tiba ada yang nimpuk seperti kayak kerikil batu-batuan kecil, di mana di ruangan kamar saya yang sedang saya duduk bersila, sedang zikir. Setelah selesai zikir, karena saya merasa penasaran, saya tengok kanan kiri di ruangan kamar saya. Ternyata betul Bung Jepri, di atas tempat tidur saya dan termasuk di ruangan tempat tidur saya, terdapat beberapa batuan-batuan kecil ada di dalam, yang membuat saya tuh gak masuk akal Bung Jepri. Ruangan kamar saya kan tertutup rapat Bung Jepri, kok bisa dia melempar sesuatu sampai nembus masuk ke ruangan ini Bung Jepri? Nah, setelah saya kedapatan itu Bung Jepri, besok paginya tubuh saya panas, seperti di dalam tubuh saya ada api bara, seperti itu Bung Jepri. Hingga sampai satu bulan ini Bung Jepri, bersamaan saya menulis atensi, saya masih dirasakan seperti itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Ada apakah sebenarnya yang terjadi yang baru saja saya terangkan? Terima kasih atas semuanya, atas saya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mudara di channel Ayah Sadam. Jangan pernah surut Bung Jepri, tetap pertahankan, karena ini saya rasakan dengan mudah membantu kemaslahatan banyak orang yang benar-benar membutuhkan untuk mencari solusi, apalagi dengan hubungan masalah hal-hal gaib itu Bung Jepri. Sekali lagi terima kasih Bung Jepri atas semuanya, atas saya. Saya tunggu solusi dan pencerahan dari Anda. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rudi di Bandung ya, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada. Kembali kepada atensi yang baru saja saya bacakan dari saudara Rudi, bahwasanya yang pertama Anda merasakan ada sesuatu yang bersuara
seram begitu ya di atas genteng, di mana kebetulan di bawahnya ada lepas kamar tidur Anda ya, setiap Anda mau melakukan salat malam. Yang kedua, pas hari ketujuh, hari kelima ya, ada yang melempari sejenis pasir ya, batuan kecil begitu ya. Anda merasa kaget, kok bisa nembus ke dalam ruangan tempat tidur saya seperti itu ya, padahal rapet rumah itu ya, kamar Anda rapet gitu ya. Kembali lagi kepada Saudara Rudi, kalau kita bicara masalah tadi dilempar batuan kecil, kenapa bisa nembus dalam ruangan? Tidak lepas dari daripada lelembut yang ada, katakanlah bangsa jin ya. Yang namanya bangsa jin, dia tebus pandang. Sebetulnya kalau kita tarik kembali, Saudara Rudi, sebelumnya juga saya memberikan pesan kepada Anda. Seandainya saya menjelaskan Anda, kalau memang saya menyinggung soal manusia, perlakunya adalah manusia, mohon dijaga, jangan emosi, jangan pernah dendam, dan serahkan diri kepada Allah, ikhlas di hadapan Allah ya. Insya Allah dengan niat kita ikhlas di hadapan Allah, apapun jenisnya, ada orang yang ingin jahat dengan Anda, Allah akan melindungi Anda dan membantu Anda. Kembali kepada Saudara Rudi, tadi Anda katakan rajin sholat malamnya itu bagus, saya mendukungnya dan saya merasa tersanjung, senang karena mendengarnya. Jadi dengan mudah Anda bisa menambahkan amalan-amalannya. Saudara Rudi, kalau bisa sebelum sholat malam Anda tawasul dulu, yasinan ya, 3 ambal, siapkan air doa. Kalau ada menyaksikan paron sama menyaksikan paron, Anda amalkan surah Al-Fatihah 10.013 ya. Dan ayat kursi 1013, surat Ajin di ayat 1-9 1013, dan surat Al-Kahfi di ayat 107-110 1013. Nanti Anda diakhiri dengan surah Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali untuk penutup doa ya. Ini diamalkan 3 hari ya, sambil puasa. Malamnya Anda tawasul, sebelum tawasul Anda sholat niat mandi besar dulu. Setelah itu Anda sholat taubat nasuha, terus sholat hajat, sholat witir, dan sholat tahajud 3/4 malam ya. Anda diamalkan yang banyak tadi, dicicil 3 hari. Mampunya semalam itu berapa kali terserah Anda. Nanti setelah Anda menutup, Anda tiupkan ke air doa atau minyak zafaron, niatkan Allah ya Allah dengan melalui minyak zafaron termasuk ayat 2 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Niat hamba untuk menjauhkan dari hal-hal yang gaib atau kejahatan-kejahatan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kalau memang di lingkup rumah hamba atau di badan hamba terdapat sesuatu makhluk yang mengganggu hamba, keluarkan dari tubuh hamba, keluarkan dari rumah hamba, lindungilah hamba dan keluarga hamba dan termasuk harta hamba, seperti itu ya. Insya Allah hal-hal seperti itu dia tidak akan pernah mampu mendekati rumah Anda, apalagi dengan Anda ya. Setelah itu Anda minum air dua tadi, dan besoknya tambahkan lagi air lagi, jangan sampai habis ya. Pada hari terakhir ya, Anda sudah menyelesaikan semua itu, prakteknya mudah. Misalnya dengan media air putih ya, air matang, cukup membaca surah Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, ajin di ayat 1-9 satu kali, dan ditambah dengan surat Al-Kahfi di ayat 107-110 satu kali. Anda tiupkan ke air, niatnya sama seperti tadi ya. Begitu pula kalau Anda ingin membantu orang lain, sama ya. Karena Anda sudah rialat, katakanlah sikiran yang 3 hari tadi, itu sebagai salah satu pemagar Anda, jadi sudah diasah ibarat pisau ya. Jadi nanti prakteknya hanya cukup dibantu satu kali baca setiap satu doa-doa tersebut ya. Kembali kepada Saudara Rudi, bahwasanya di surat Al-Kahfi di ayat 107-110 itu salah satu doa pamungkas untuk memagar diri Anda atau untuk orang lain apabila Anda dibutuhkan orang lain. Niat Anda terserah Anda, misalkan Anda berhadapan dengan musuh, ya Allah lumpuhkan tenaga dia, lupakan niat jahatnya, ikuti apa kata saya. Karena niat kita sebagai hamba Allah memang kepingin merangkul orang-orang yang berniat jahat supaya mendapatkan hidayah. Nah,
nanti setelah dia nurut apa kata Anda, Anda ruqyah saja. Sekalipun Anda orang yang katakanlah pemula baru, insya Allah dengan baca basmalah suratul fatihah saja karena ikhlas di hadapan Allah dengan hati yang bersih dan tulus, insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa selalu pakai media air putih, nanti diminumkan kepada orang tersebut dan Anda serahkan kepada dia sisa air itu, suruh mandi, mandi besar niatnya ya, yang setelah diruqyah. Insya Allah hal-hal yang kiranya orang yang jahat maupun orang yang sakit, insya Allah Allah mengabulkan. Yang sakit bisa sembuh, yang kesurupan bisa sehat kembali, dan hal-hal yang gaping dalam tubuhnya dia akan hilang. Begitu pula kembali kepada saudara di tadi, masalah sesuatu gaib yang selalu berbunyi tengah malam atau pada saat Anda ingin sholat malam ya, dan termasuk yang dimuk dengan kerikil-kerikil tersebut, doa tadi nanti sisakan buat nyiprat di dalam rumah maupun di luar rumah sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa bari Allah sadat karena aku, jauhkan dari segala hal gaib di lingkungan rumah kami. Kalau memang ada, keluarkan dari rumah kami sejauh-jauhnya seperti itu ya. Jagalah kami, keluarga kami, dan harta kami, sambil membaca tasbih tadi ya. Dan jangan lupa ditiupkan kembali kepada air tersebut sambil membaca la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah saudara Rudi yang ada di Bandung, mudah-mudahan berpuas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga bermanfaat ya, baik termasuk para pendengar, para penggemar maupun seluruh para pemirsa yang kebetulan ikut nimbrung di mana adanya channel Asadam. Dipersilakan, saya ikhlas ya, setiap saya memberikan doa-doa kepada yang terkait, yang terdapat adalah atensi, namun bukan berarti untuk mereka saja, tapi untuk semua halayak yang kebetulan mengikuti acara kami. Dipersilakan, semoga bermanfaat ya. Yang terpenting satu, orang yang pintar, orang yang mudah dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya simpel. Bagaimana kita caranya menjaga hati ya, hati yang bersih, dan hindarkan kebiasaan negatif, misalnya susun ataupun rasa dendam, emosi iri dengki, sejauh-jauhnya tidak ada di hati orang yang paham dan orang yang bisa menjaga hati ya. Jadi objeknya adalah, modal utama adalah kebersihan hati ya. Jangan lupa Bung Rudi, jaga itu dengan baik ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jual kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.